Gila cuy, ada Sans Origin juga di server ini cuy. Hai guys, balik lagi bareng gua Ami di game Minecraft lagi. So, jadi di video kali ini guys, gua bakalan mereview dan men-showcase sebuah server lagi yang namanya itu adalah server Prodeus. Nah, jadi ini tuh adalah server MCPE 1.19 ke atas guys. Nah, jadi buruan buat kalian yang mau gabung dengan server ini, kalian bisa langsung aja guys cek di deskripsi, karena di situ gue udah sediain IP dan juga portnya, serta gue sediain juga link grup WA-nya guys. Jadi buruan gabung. So ya, kita langsung aja showcase server ini. Let's go guys. Oke, jadi untuk pertama-tama kalian tuh bakal nge-spawn di tengah-tengah sini. Nah, ini tuh adalah lobbynya ya guys tuh. Lobbynya itu gede banget guys. Tuh, kalian bisa lihat ini lobbynya gede banget, dan untuk rulesnya itu ada di sini ya guys tuh, di dekat bar UI kalian. Pertama itu ada rank list. Nah, ini untuk rank listnya ada Sans Origin, ada Sans Origin juga guys. Nah, terus di sini ada rank list survival juga, ada pet list. Nah, ini banyak banget guys, ranknya itu sampai MVP plus plus ya guys tuh. Terus di situ ada rulesnya. Seperti biasa, rulesnya itu nggak boleh nge-cheat ya guys tuh. Banyak banget peraturannya. Dan di sini juga ada teleporter, ada vanish, dan ada firewalk. Firewalk ini buat main-main aja kali ya guys. Nah, terus untuk ke mini games-nya kalian bisa langsung aja teleport. Nah, kalian bisa pergi ke Sans Origin, Survival, Acid Island, dan FIFA SMP. Kita langsung aja ke Sans Origin dahulu ya guys. Nah, oke guys, jadi ini tuh adalah lobby Sans Origin-nya, dan ini tuh ada patung Sans Origin yang gede banget. Meskipun ini menurut gua nggak terlalu mirip, tapi ya cukup keren lah ya guys untuk dimirip-miripin. Dan ini tuh ada NPC, ada sel menu, ada special enchanter, ada shop, dan di sini juga ada auctioner, ada daily reward juga guys. Oke, kita bakal dapet uncommon key, daily key ya teman-teman. Dan di sebelah sana itu ada gacha teman-teman. Oke, jadi kita tuh bisa gacha di sini, dan kita bakal coba gacha di uncommon crate-nya. Oke, kita tunggu dulu. Widih, gua dapet ini doang. Tuh, dapat armor ore. Gua bakal yang daily crate kita bakal gacha lagi. Oke, untuk daily crate kita dapet dapat sepatu doang teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, jadi kita bakal langsung review aja untuk survivalnya. Kita langsung aja klik, dan di sini kita bakal langsung aja ke survivalnya guys. Oke, let's go. Dan oke, ini tuh adalah survivalnya ya guys. Nah, di sini tuh ada auctioner, dan di sini ada common crate, dan ini tuh macam gacha gitu. Terus ini ada survival world-nya, kalian bisa teleport. Dan oke, ada main area juga. Dan di sebelah sini itu ada daily reward, jadi kalian bisa dapat reward lagi. Oke, gue dapat key lagi teman-teman, daily key. Oke, di sini ada sel menu, ada tempat jual, dan di sebelah sana itu ada backpack. Oke, backpack gitu, klik to open kalau kalian mau dapat backpack kali ya, gitu kali. Oh, tempat untuk nyimpen teman-teman. Nah, di sini tuh ada leaderboard, ada shop. Oke, gitu. Terus di sebelah sana itu ada Nether. Ada Nether, ada custom enchant, dan di sebelah sana itu enggak ada lagi, kayak gitu doang teman-teman untuk lobby survivalnya. Jadi kalian bisa langsung aja main survival, dan untuk ke survival kalian bisa langsung aja teleport ke sini teman-teman, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bakal langsung aja pergi ke Acid Island-nya teman-teman. Oke, kita langsung aja teleport. Dan untuk lobby Acid Island-nya itu seperti ini. Ini ada NPC lagi. Pertama itu ada enchanter, ada sel menu, ada shop. Di sini juga ada top island, ada crate island, ada Acid Island command. Dan di bawahnya itu ada NPC lagi teman-teman, kayak auctioner, daily reward. Widih, gue dapet daily reward mulu teman-teman. Kita langsung aja ambil nih, kalau nggak diambil sayang banget coy. Ini ada tempat gacanya tuh, di setiap apa, di setiap mini games itu ada tempat gacanya. Ini ada special enchanter, kalian bisa common, uncommon, ray, dan mythic juga. Terus ini tuh ada backpack juga teman-teman, untuk nyimpan barang-barang gitu. Oke, kita langsung aja lanjut ke FIFA SMP-nya guys. Oke, langsung aja kita teleport ke FIFA SMP-nya. Let's go FIFA SMP.
Dan okay, untuk PvS MP nya itu seperti ini guys. Wih, kalian kan udah biasa kan lihat PvS MP, kita dapat daily reward lagi nih, dapat PvS MP K. Wih, keren banget coy. Dan di sebelah sini tuh ada NPC, bukan NPC nih, ada Ranger Spec, ada Burhan Crate, ada Supreme Crate. Ini tempat gacanya ya. Oke, ini ada Special Enchanter, ada Enchanternya. Dan di sebelah sini tuh lobby dari PvS MP nya kali ya. Mungkin ya guys, karena gua nggak tahu juga PvS MP ku tuh kayak mana. Yang penting ini ada minigame FIFA SMP nya guys. Dan ya, kalian bisa langsung aja main-main di sini guys, karena membernya itu rame banget tuh. Tuh ada Darkfire ya guys. Jadi kalian bisa langsung aja main guys. Oke guys, jadi itulah tadi servernya ya. Jadi buat kalian yang mau gabung dengan server ini, kalian bisa langsung aja gabung guys, karena di server ini tuh mini gamesnya banyak banget, kayak di server-server luar negeri ya. Kayak ada PvS MP nya, ada Suns Origin nya juga guys. Wih, keren banget. Widih, ada Azrael Leon guys. Wih, ada Azrael Leon. Jadi buruan gabung ke server ini guys. Oke, nah sampai jumpa lagi di konten gue selanjutnya. Bye bye guys.